Mazal ma'nal awliya? Apakah makna wali-wali? Wali-wali ini ada banyak makna. Kalau makna wali di sini dengan makna orang-orang hebat itu ialah orang-orang Islam yang sangat kuat beribadah dalam keadaan ikhlas dan cinta kepada Allah, setiap masa menghabiskan dirinya untuk mengingati Allah, dan mereka sangat kenal dengan Allah. Itu setengah daripada takrifat yang ulama beri. Walaupun ada berbagai takrif lagi, tapi muradif berlebih kurang je maknanya. Neh, ha. Nak jadi wali besar, silakan. Boleh jadi. Yang tak bolehnya nak jadi sahabat Nabi, tak boleh. Nak jadi Nabi lagi tak boleh. Wali silakan, tak ada masalah. Tapi jangan nak jadi wali kerana hebat. Biarlah kita bukan niat nak jadi wali. Aku nak dekat diri pada Allah. Aku nak daping diri pada Allah. Wali tak wali, tak ada peduli. Faham? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Qulul mu'minin waliyullah walau kana fasiqah. Semua orang beriman wali Allah walaupun mereka fasik. Kenapa? Kerana ada satu pangkat besar dalam hatinya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita serma menurut Imam Nawawi, wali dah kita ni. Wali asrar, wali kecil. Nampak? Nak jadi wali kutub tak boleh tau. Neh? Ha, wali kutub guna kita. Nah, dalam marah-marah minyak naik, bagi bring. Boleh. Okey, bagi. Nampak? Neh? Ha.